Hey, thank you. Have you had your lunch? Sudah makan siang semuanya? Sudah. Sudah kenyang ya? Sudah. Okay, but before we start the lesson, let's do the prayer. Stand up, please. Before start the lesson, let's pray. Finish. Okay, now let's sing our nationalism song. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Nah, absen ya, mana ya? Oke. Adi Saktian. Yes, sir. Adia Permana. Yes, sir. Adia Permana. Alexia. Alexa. Alexa. Which one is Alexa? Alexia or Alexia? Alexa. Alexa ya. Yes. Selalu bilangnya Alexia aja. Yes. Andi, Andi Utama. Yes, oke. Okay. Dede Ardi Narendra. Yes, Ardi. Ardi Suryawan. Absen. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai teorinya. Kemudian kita juga sempat ada yang jawab tentang apa namanya beberapa contoh dari narrative text. And now we are going to learn more about narrative text. Nah, yang pertama, Miss akan bagi dulu kalian menjadi beberapa grup ya, Nana ya. Kemudian nanti Miss akan memberitahu kegiatan apa yang selanjutnya harus kalian lakukan. Nah, berarti sekarang silakan kalian mencari dulu grupnya masing-masing. Nah, jadi sekarang silakan nanti meja dan juga waktunya mungkin bisa dirapatkan supaya nanti ketika berkolaborasi, ketika kalian discuss something atau narrative text, jadi bisa lebih mudah untuk berdiskusinya. Silakan, yuk. Ya, sini. Oke. One.
Sorry, what is the verb? Who of you? What is the verb? Tanya ya. Bisa. Oke, langsung. Yang nomor berapa? Yang nomor 4. Oke. Verb lay. Kalau yang ini lay. Nah, lay itu punya dua arti. Bisa berarti berbaring, bisa berarti bertelur. Nah, sekarang cari the verb to of lay. Coba cari. Kamu sama lainnya ada kan? Ya, dibagi. Anak-anak dibagi ya tugasnya. Kan ada dua anak yang mungkin mengecek pursuit puzzle-nya. Terus dua anak lagi, mungkin kalian bisa cari online dictionary. Kalau kalian sekarang ini kelupaan bawa apa namanya dictionary dalam bentuk buku, kalian cari perubahan kata kerjanya. Jadi temennya tinggal tulis aja. Nah, 3 menit jadi deh jadinya. Ya kan? Oke, coba yuk. Di bagian di ending ini yang pertanyaan
bagaimana? Karakter utamanya, what happened to the main character? Itu yang ditulis di endingnya. Barulah di bagian akhir kalian tulis moral value-nya. Ya, moral value-nya. Apa amanah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Now, I give you 5 minutes to prepare the presentation. Saya mau nanti ada beberapa grup yang presentasi. Yang pertama yang perlu dipresentasikan adalah kalian perlu membaca, ya. Jadi you have to read the whole story. Kan tadi sudah mengurutkan cerita. Sekarang gilirannya kalian membaca cerita tersebut, ya. Supaya kita semuanya juga tahu, oh ceritanya tentang ini. Nah, begitu selesai nanti sekalian kamu menganalisis ceritanya. Guys, now I want you to do the presentation. I'm going to choose two groups, only two groups, ya. Dua grup dulu di bagian pertama untuk presentasi, ya. Presentasinya adalah you have to read the whole story. Jadi dibaca keseluruhan cerita tersebut. And then nanti kalian menganalisis ceritanya sesuai dengan media yang sudah disediakan tadi. Good afternoon everyone. My name is Alexandra Wijaya. Nomor absen 3. My name is Maria Simantini. Nomor absen 9. Okay. Today we are going to present the about the model of the countryman and the ghost. Countryman and the ghost. Jadi title-nya adalah the countryman and the ghost. What is countryman? Pemuda. Ya, jadi biasanya kan kita tahu kalau kata country itu punya kata country itu ya punya double meaning ya kata-kata. Jadi bisa berarti negara, tapi di konteks lain country itu bisa berarti desa. Jadi the countryman yang dimaksud ini adalah bukan lelaki negara ya, tapi atau bukan pemuda negara, tapi pemuda desa. Guys, in the next meeting nanti anak-anak di pertemuan berikutnya you have to be ready juga. Kalau tadi kalian mencoba untuk menganalisis cerita, tapi kalau di pertemuan berikutnya nanti Miss akan menayangkan sebuah video untuk kalian. Yang mana nanti kalian harus mampu menceritakan kembali video tersebut dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Nanti kalian menulis apa sih kegiatan kita hari ini. Jadi di student reflection ini mudah sekali. Kalian tinggal menulis nanti what is your favorite activity. Home ya, hati-hati